231 kes kebakaran terbuka berikutan El Nino ditangani Jabatan Bomba dan Penyelamat Perlis. Cuaca panas kering disertai angin kencang menyebabkan kes kebakaran kebun, ladang, beluka, hutan berbukit, jerami dan sampah mudah berlaku. Fenomena ini dijangka berterusan hingga penghujung bulan depan. Pengarah JBPM Negeri Muhammad Zaidi Ma'an menyatakan jumlah kes kebakaran meningkat berbanding tempoh yang sama tahun lalu, sekitar 87 kes. Berikutan situasi kebakaran terbuka yang kerap berlaku, pihaknya melaksanakan pemantauan fizikal menerusi makluman awam, bomba komuniti dan komuniti setempat.